Ini sih tidak mendaki gunung, cuman jalanannya jauh. Dan sepanjang jalan aspal menuju ke lokasi ini jelek. Harus sabar dan kuat. Karena kalau nggak sabar, di tengah jalan tadi sudah putar balik. Cottage-nya sih bagus. Wih, ini saungnya enak banget. Saungnya enak banget, Pak. Mau tidur dulu? Saung punya orang. Tapi di sini banyak orang. Ada petani yang urus sawah. Rame loh tuh di depan, lihat. Airnya mengalir bagus. Slow. Itu bukan orang, tapi orang-orangan. Orang-orangan sawah. Ada halang rintang. Apa yang akan dilakukan? Set. 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 Lewat atas. Set. Tercium aroma mendung, hujan. Jam segini udaranya udah redup. Lihat view-nya. Kita cut dulu bro, sampai sini bro. Mau nyebrang, bahaya soalnya ya. Bye. Wah, kita ketinggalan karena jalanan di sini cukup licin. Teman-teman udah pada nyampe sana. Kita belum. Hati-hati. Menyusuri sungai. Ini berbatuan lewat mana ini? Oh, ini bahaya. Kalau sudah pakai cut waterproof, aman. Insyaallah kalaupun jatuh ke air, GoPro-nya tidak akan basah. Lewat mana kita? Lewat sini.
Hati-hati. Oh my god. Terjal sekali. Lewat mana ya? Lewat pinggir. Bocah-bocah lagi pada main. Ternyata udah disediain jalan setapak, bro. Ya, kita hampir sampai. Keren view-nya. Terbayarkan. Alhamdulillah. Hei, sampai juga. Ini sih harusnya terbayarkan ya. Komen dong. Bapak dari mana tahu tempat ini, Pak? Oh, saya kan anak IG ya. Jadi selalu mengikuti semua perkembangan alam yang bagus didatangin. Anak IG? Anak mana itu? Ini namanya Curug apa, Pak? Curug Luhur. Curug Luhur, lokasinya di daerah Cibinong. Cibinong? Lupa apa lagi ya tempat kampungnya, Pak. Nah, Bapak mau kemana? Jangan pura-pura gitu, ini kamera masih jalan, Pak. Hotel ini mahal, harus minta izin dulu. Berapa? Kan biasa jeruk bicara ini khusus, Pak. Harus minta jadwal dulu, DP dulu. Minta jadwal, orang udah di sini, Pak. Ya harus ada kontrak dulu lah. Gak usah, Pak. Ayo kita berenang sekarang. Nah, kita bertemu dengan Bapak Anda Rohanda. Pak Anda, capek, Pak ya? Bapak mau difoto sebelah mana? Mau di atas itu? Sambil loncat? Terus? Ayo. Nah, mulai beraksi. Berarti buka sepatu dong. Kita berenang yuk. Kita yuk. Ngambil fotonya dari 1, 2, dan 3. Ya, buka baju. Kita nyebut. Kita perjalanan pulang. Ini bahaya banget tuh. Susah ya, Pak. Apa?
Dia siapa? Kenapa Kang Agus? Hah? Kenapa? Enggak ada susulan sih. Enggak ada susulan sih. Oh, dibuang sembarang. Apa orang lagi dulu? Dibuang apa? Apaan? Odeng. Odeng. Nyeruan. Oh, nyeruan. Mana? Oh, nempel di nang ya. Apa? Hmm? Allahu Akbar. Benten atau odeng mah? Benten mah odeng mah benten aja. Susah. Bapak in frame gua ya. Lu yang merah itu. Asli masih tangkut. Lihat bro, aduh suasana ini yang bikin kangen nih. Sawah, di pinggirnya kali besar. Tak agak pelan ya. Oh, lihat. Yang belum punya jodoh silakan, itu banyak pejabat. Kalau kelihatan di sana banyak orang-orangan sawah pak. Tadi dikira rame banyak orang, ternyata bukan orang-orangan buat nakut-nakutin burung. Ini airnya dangkal, bawahnya rata, jadi bagus. Parunten. Pondok di sini. Pondok. Itu pak, acida pak. Kamar ayah, kasur ayah. Mau mondok di sini. Kita sahur kayak burung.
perjalanan jauh ini terbayarkan. Alhamdulillah. Hai Kang Agus. Halo. Oh, masih belum. Baik dong. Ulicin. Allahu Akbar. Siap. Halo. Oi. Neneng. Naik turun Kang. Kenapa ketawa-ketawa? Aneh woi. Hampir jatuh.